Saudara, mendekati hari pencoblosan suara, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menerima dukungan dari masyarakat Bali. Ganjar juga sempat menitipkan pesan dan berharap Bali bisa mencatatkan kemenangan bagi Ganjar Mahfud. Deklarasi dan dukungan pada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD diberikan di acara Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-26 di lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali. Capres Ganjar Pranowo yang hadir langsung dalam acara deklarasi berpesan agar pesta demokrasi tetap tertib. Ganjar juga berharap Bali dapat kembali mencatatkan kemenangan bagi PDI Perjuangan. Saya titip sebentar lagi kita kampanye terbuka, tolong jaga ketertiban. Saya titip juga Bali selalu mencatatkan dalam sejarah kemenangan yang mutlak. Selalu mencatat kemenangan yang mutlak dari setiap pemilu ke pemilu. Saya meyakini hari ini, maka hari ini saya hadir secara khusus. Pak Andika juga sudah hadir sejak kemarin. Maka untuk menyambut masyarakat Bali semuanya. Acara Pesta Rakyat juga dimeriahkan oleh Festival Musik dan Pameran UMKM. Salah satu musisi yang hadir, Endi Eksaka, berharap proses pemilu dapat berjalan dengan semangat persatuan menuju Pilpres mendatang. Antusiasnya sangat luar biasa. Dari sore itu sampai full jalannya, sampai macet kita menuju ke sini sangat susah sekali ya. Bali mantap sekali pokoknya. Tetap semangat teman-teman Bali. Selain festival musik dari para musisi dan pameran UMKM, panitia juga mengadakan pengundian door prize untuk masyarakat yang hadir.